ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrudin yang sedemikian yang mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat 123 dan kaitannya dengan kefahaman semasa yang harus ada dalam diri dalam minda setiap umat Islam bagi mempertahankan Islam tentang isu jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang berada di sekitar kamu dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Dan ketahuilah bahawasanya Allah SWT bersama dengan orang bertakwa. Muslim-muslimat ini mulia kepada sekalian. Kita telah nyatakan dalam kuliah terdahulu bagaimana pentingnya umat Islam betulkan kefahaman mereka terhadap perkara yang namanya jihad ini. Bahawa banyak silap fahaman yang berlaku di atas da'iyah golongan bukan Islam mengatakan bahawa Islam ini merupakan satu agama yang bersifat paksaan kepada orang lain. Dan kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat ke-60 dari surah Al-Anfal, wa a'idu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu mampu, kuda-kuda yang ditambat untuk perangan, dan saya kamu dapat menggentarkan musuh Allah. Perkataan irhab yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam ayat ini sebagai contohnya merujuk kepada disalah tafsirkan dalam peredaran ini sebagai terorisme. Irhabi artinya orang yang teroris. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maksud yang dikehendaki di sini mempersiapkan kekuatan. Bukan untuk mengancam, bukan untuk menganiaya, bukan untuk menakut-nakutkan orang. Tapi untuk menakut-nakutkan mereka yang berniat jahat terhadap kita. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Kalau kita umpamakan polis sebagai contohnya, bawa senapang, bawa pistol, adakah untuk menakut-nakutkan orang? Tidak. Supaya mereka yang berniat nak buat jahat mengerti dan faham, jangan kau melakukan masalah di sini, jangan timbulkan sebarang masalah, kerana di situ ada orang yang mampu bertindak ke atas kamu. Begitu yang dikehendaki oleh Allah SWT kalau kita nak tamsilkan. Jadi niki kekuatan bukan untuk menganiaya, bukan untuk memusnahkan seperti yang dilakukan oleh masyarakat barat kepada orang yang lemah. Tapi malangnya barat ni satu bangsa yang cukup hebat penipuannya. Dia menganiaya orang tapi dia boleh tutup dan menunjukkan dia lah bangsa yang paling profesional dalam dunia, yang paling civilized kononnya. Jadi bukan begitu. Islam bukan untuk menggentarkan tapi untuk mengelakkan. Kerana kita tidak dapat nafikan dalam hidup ni sentiasa ada orang yang berniat jahat kepada kita. Maka dengan adanya persiapan, musuh akan menjadi gentar, musuh akan menjadi takut. Itu sebab kita lihat dalam bimbingan yang dikemukakan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, sentiasa perintah berlemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lin talahum walakun tafadhan ghalizal qalbi lafaddu min hawlik. Teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah beritahu Nabi yang salam sebagai contohnya, Nabi yang disenangi oleh pengikutnya antaranya itu Nabi Yahya. Jangan jadi seperti Nabi Isa, pesan Nabi, pesan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Isa seorang yang abus. Abus ni maknanya serius wajahnya. Nabi Yahya ni seorang yang ceria. Jadi disenangi oleh pengikutnya Bani Israel, Bani Muhammad. Jadilah kamu seorang yang disenangi oleh pengikut. Maka mereka akan memperjuangkan kamu. Sebaliknya kalau kamu serius, sentiasa tegas, maka itu amat susah untuk didampingi oleh orang. Khairukum man ya'laf wa yu'laf. Sebab kamu adalah orang yang mudah didekati, mudah dihampiri dan mudah untuk diadukan masalah ini kepada kamu.
Nanti dia akan trust kamu, yakin kepada kamu, percaya dan cinta kepada kamu, berjuangkan hidupnya untuk kamu. Maka itu yang kita kehendaki sebenarnya. Itu sebab Nabi telah bersabda, yasiru wa la tu'asiru, wasiru wa la tunafiru. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, menerusi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudahkan jangan susahkan, beri berita gembira jangan menjauhkan. Jadi muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, ini adalah prinsip yang harus kita fahami. Betulkan, kalau silap dalam diri kita mengatakan baca ayat-ayat seperti ini, kita ni seolah jadi mufasir pula. Baca terus kita nak tafsirkan as it is. Jangan, sedar rujuklah kepada kitab-kitab tafsir, sebagai contohnya kitab-kitab hadis. Sewaktu menyampaikan kuliah ni, tangan saya ada sahih tafsir Ibn Kathir. Saya sering menasihatkan muslim-muslimat untuk memiliki kitab sahih tafsir Ibn Kathir ini, kerana maklumat yang terdapat dalamnya. Dan tambahan pula, Imam Ibn Kathir merupakan seorang ulama mazhab Syafi'i. Jadi pendekatan yang diambil ni mudah untuk kita fahami, supaya tidak berlaku silap faham terhadap Islam ini. Muslim-muslimat ini mulia kepada sekalian, kuliah terdahulu kita telah bincangkan bagaimana proses pengembangan Islam ini berlaku. Ternyata tidak ada penganiayaan, kezaliman jauh sekali. Kita telah kaitkan dalam kuliah terdahulu tentang isu tafaqquh. Selepas ada tafaqquh, tafaqquh iaitu memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan dalam Islam kita telah lihat pengkerasan dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Jadi tafaqquh yang maksudnya memahami kandungan perintah daripada Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah adalah satu yang ditetapkan, diperintahkan oleh Allah ke atas setiap Muslim, terutama yang berkaitan dengan perkara yang sering kita lakukan: tahara, salat, puasa, haji dan berbagai masalah fiqih yang lain. Kalau saudara lihat dalam pendekatan moden, saya amat menggalakkan muslim-musliman, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, memiliki kitab yang namanya Indahnya Hidup Bersyariat. Kitab Indahnya Hidup Bersyariat ini bukan sahaja penerangan dalam bentuk kontemporari, malahan ada ilustrasinya, ada rujukannya, ada gambarannya, ada fotonya. Menarik, buku Indahnya Hidup Syariat ini pula sebagai tambahan ditulis oleh seorang tokoh ilmu yang terkemuka negara kita, Datuk Haji Ismail Kamus, hafizahullah. Baik sekali buku ni muslim-muslimat sekalian, bacalah buku ni. Ini adalah berkaitan dengan fardu ain. Maka setiap muslim diwajibkan untuk belajar tentang ilmu fardu ain ni bila dia nak salat sebagai contohnya. Tahara, wajib ke atasnya untuk belajar salat. Kalau nak pergi haji, kena belajar tentang haji. Nak pergi umrah, belajar tentang umrah. Ini berkaitan dengan tafaqquh sebelum ni yang telah kita bincangkan. Jadi, selepas ada pembahagian tugas antara orang alim, mujahid, dan mujahid ni pun perlu belajar perkara-perkara yang asas yang hidup. Kemudian, mereka semua hendaklah membulatkan kekuatan menghadapi musuh. Dari dalam hal ini, sebagai sebab turun ayat diterangkan yang wajib diperangi oleh kaum mukminin, penduduk Madinah ini sebenarnya tanah Arab, yang berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW adalah golongan kafir yang sentiasa berusaha untuk memadam cahaya Allah SWT, menenggelamkan perjuangan Nabi SAW dan boleh membahayakan kepada perkembangan Islam pada masa akan datang. Menurut satu riwayat dari Ibn Abi Hatim, dari Ibn Zaid, yang dimaksudkan oleh Allah SWT tentang Al-Kufar keliling Mekah ini, keliling kota Madinah ini, keliling sebenarnya tanah Arab ini, pernah dalam satu riwayat daripada Qatadah, yang dimaksudkan di situ adalah Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi SAW, siapakah Al-Kufar keliling kita ni wahai Nabi SAW? Ya ayuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kufar waliyajidu fikum ghilzah. Alladzina yalunakum minal kufar, orang yang duduk sekitar kamu. Siapa sekitar kami ni? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada Nabi SAW soalannya. Jadi Nabi telah menjawab, iaitu golongan Rom. Muslim-muslimat yang mereka kasihan, boleh juga difahami sebab ayat ini turun adalah selesai menghadapi Yahudi tanah Arab yang melakukan berbagai-bagai masalah kepada Nabi SAW. Gunting dalam lipatan, api dalam sekam, mengkhianati piagam Madinah yang telah pun ditandatangani bersama-sama. Dan yang terakhir sekali, Nabi tundukkan, Nabi halau, Nabi hukum mereka dengan keras dan tegas, iaitu dalam peperangan Khaibar.
dan setelah mematahkan kekuatan musyrikin Mekah dengan jatuhnya kota Mekah di bawah naungan Islam, berlakunya Fathu Mekah dan masuknya Islam golongan Hawazin dari Taif, maka Allah SWT telah pun memerintahkan Nabi dan umat Islam untuk memerangi golongan Rom. Dan akhirnya Rom ini dapat dipatahkan dalam pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan selepas itu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan peperangan ini lebih nyata lagi berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berlakunya Perang Yarmuk. Dan pasti pula kalah setelah mereka ditumpaskan di Qadisiyah dan jatuhnya pemerintahan mereka di Madain dalam pemerintahan kerajaan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar juga Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pun berjaya memenuhi tuntutan ayat yang sedang kita baca. Jadi dalam ayat ini tunjukkan sifat dalam berperang, iaitu kekerasan, pengis, kejam, menakutkan, menggentarkan musuh. Kerana suasana perang telah saya uraikan dahulu tidak mengizinkan untuk orang hidup seakan-akan dalam keadaan damai. Kekerasan dituntut dalam perang sebab peraturan Islam ini tidak menganiaya dan tidak berlaku dengan sewenang-wenangnya, telah kita bincangkan. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kedua-duanya sekali, selepas mereka ni memerintahkan tentera masuk ke medan perang, memberikan perintah supaya gereja dan orang yang sedang beribadah, wanita, kanak-kanak, jangan diganggu. Dan orang yang mahu menyatakan perdamaian wajib disambut, ditunaikan haknya. Itu sebab bila Nabi SAW sampai berita ke Nabi Hayat, Hayat Nabi SAW, seorang daripada orang Nabi sangat cintai itu Usama bin Zaid bin Harithah, sampai berita kepada Nabi telah membunuh seorang yang mengatakan keislamannya, mengucap syahadah, maka Nabi panggil si Usama ini. Nabi tanya kepada Usama, kamu bunuh seorang yang mengaku masuk Islam, mengucapkan syahadah? Jawapannya, wahai Nabi, dia mengucapkan syahadah itu kerana takut pada pedang saya. Nabi tanya dia soalan, asyakakta an sadri an qalbi, apakah kau telah membelah dadanya dan kau pasti ia berpura-pura masuk Islam? Maka soalan itu menyebabkan Usama mengatakan, riwayat aku tidak pernah dihidupkan oleh Allah SWT. Kerana soalan itu bertalu-talu Nabi tanya, Nabi amat tidak senang atas buatanku membunuh seorang yang menyatakan keislamannya, masuk Islam. Ini dia prinsip perdamaian, ada tegas, ada lemah lembut. Lemah lembut dalam keadaan tertentu, tegas dalam keadaan yang lain. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, oleh sebab itu kekerasan sikap yang dikehendaki oleh Islam bukanlah seperti kekerasan lakukan oleh bangsa-bangsa penjajah zaman moden pada hari ini, menjatuhkan bom atom sampai hancur, sampai tersebut tidak dapat hidup dengan selesa, bahkan bahaya radioaktifnya berkekalan, tak berkesudahan, berketurunan, dia sakit. Islam tak macam tu sedaya. Islam tak pernah buat kezaliman yang begitu sekali. Tapi malangnya pada hari ini, bangsa-bangsa yang mendakwa diri mereka ni hebat, mendakwa Islam ini bangsa terorisme, Islam ini yang menaja berbagai bentuk kejahatan, pengumuman di sana sini dengan dakwah-dakwah palsu dan dusta pada Islam itu. Maksudnya sebab ini mulakan masalah. Di hujung ayat 123 ni kita lihat Allah SWT beritahu orang-orang beriman dengan satu firman-Nya. Kalau kita lihat, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahawasanya Allah bersama dengan orang bertakwa, iaitu perangilah orang-orang kafir dan bertawakal kepada Allah. Ketahuilah bahawa Allah akan menyertai kalian bila kalian sentiasa bertakwa dan mentaatinya. Demikianlah keadaan dalam tiga generasi yang awal, yang merupakan generasi yang terbaik, generasi Nabi, generasi para sahabat, generasi anak-anak sahabat, pengikut-pengikut sahabat tabi'i. Mereka berada di kemuncak istiqamah dan selalu mendapat bantuan daripada Allah SWT. Itu sebab mereka sentiasa menang dalam pertempuran, kerana Allah SWT sentiasa bersama dengan mereka. Kemudian muncullah berbagai bentuk fitnah, hawa nafsu menjadi keutamaan dalam kehidupan, pertikaian antara para penguasa, maka musuh yang bersebelahan dengan negara umat Islam dapat menguasai umat Islam. Walhal umat Islam ni berlimpah ganda bilangannya, seperti berlaku dekat Palestin. Berapa ramai orang Yahudi, berapa ramai orang Islam mengharap mengelilinginya, tapi apa pun tak boleh buat. Umat Islam yang ramai, hati mereka ni pecah belah.
orang kafir yang sedikit dia mampu mencatur keadaan umat Islam, kerana umat Islam tidak lagi mendapat nikmat Allah bersama-sama dengan mereka. Allah tiada lagi bersama dengan mereka. Kenapa? Kerana hawa nafsu telah jadi keutamaan, fitnah memfitnah satu sama lain. Dia bawa satu perkara dengan kepentingan diri sendiri diutamakan, maka sudah tidak ada lagi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita akan bincangkan lagi dalam kuliah berikutnya perkara ini. Amat penting untuk kita umat Islam faham. Jangan ada silap tafsir, jangan ada silap faham. Bacalah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian antara buku yang terbaik, fiqah berinteraksi dengan non-muslim. Fiqah berinteraksi dengan non-muslim ini karangan Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir Hafizahullah. Buku yang dikaji ini amatlah penting untuk kita dampingi orang bukan Islam, beritahu kepada mereka, mendekati, dan ia merupakan satu proses dakwah yang berterusan untuk mereka. Mudah-mudahan masuk dalam hadis, kalau Allah beri hidayah kepada seorang manusia disebabkan kamu, lebih baik daripada dunia dan sisi kandungnya, dalam hadis riwayat Bukhari. Baik muslim-muslimat, ini mulai kalau sekian kita akan lanjutkan lagi bincangan yang kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.